Kawasan Rehat dan Rawat RNR Macap Arah Utara di Lebuh Raya Plus menjadi hentian pertama negara menggunakan tenaga solar fotovolta. Pengarah Urusan Plus, Dato' Azman Ismail berkata, ia teknologi tenaga alternatif bagi memperluaskan teknologi hijau dalam usaha memulihara alam sekitar. Dengan kos pembangunan RM700,000, inisiatif itu adalah Pelan Hala Tuju Hijau Plus. RNR Macap Arah Utara dipilih sebagai perintis projek kerana ia satu-satunya hentian plus yang berkonsepkan tertutup dengan kemudahan penghawa dingin. RNR itu juga menjadi antara 5 hentian yang mencatat penggunaan tenaga elektrik tinggi. Cadangan pemasangan sistem solar berkenaan lebih mesra alam serta membantu mengurangkan tahap penipisan lapisan ozon. Kami ada dalam 5 tahun tu kami akan buat lagi 10 lagi lokasi. So kita buat step by step. Yeah. Eventually akan cover the whole 24. Tapi kita buat dalam 5 tahun kita buat lagi 10 lagi. Kita tengok keberkesanan yang daripada 10 dulu sebelum kita buat the next step. Antara lokasi lain yang akan menggunakan teknologi itu ialah restoran Jejantas Sungai Buloh dan restoran Jejantas Air Grow. Selain itu, RNR Dengkil Arah Utara Selatan, RNR Gurun Arah Utara Selatan, RNR Gunung Semanggul Arah Selatan, RNR Tapau Utara Selatan dan RNR Air Grow Utara juga akan menggunakan teknologi berkenaan. Teknologi yang direka dengan kapasiti 182 kilowatt peak telah beroperasi di RNR Macap sejak Oktober tahun lalu. Ia diletakkan di bahagian bumbung Medan Selera, ruang pejalan kaki dan parkir bas. Ia membantu kelas membuat penjimatan penggunaan tenaga elektrik sebanyak 51% pada waktu siang. Plus juga dapat menjimatkan kira-kira RM13,000 kos penggunaan elektrik berbanding RM45,000 sebelum penggunaan sistem tenaga solar fotovolta berkenaan. Selain itu, ia menyumbang kepada pengurangan pelepasan gas karbon dioksida sebanyak 77 tan metrik.